Siluman. Lawan aku. Kehadiran Sudawirat itu membuat hati Singa Mandala menjadi gentar. Dia takut apabila Sudawirat sampai mengeluarkan aji rengkah gunung andalannya. Namun Bahadur segera menenangkan Patih Puser Angin yang berada di sampingnya itu dengan berkata bahwa pasukan mayat hidup tidak akan bisa mati karena mereka bisa terus bangkit kembali. Bahadur tidak mengetahui kalau saat ini Sudawirat membawa keris Pulan Gunung. Biarkan saja dia mengeluarkan rengkah gunung. Setelah dia kelelahan, sesuai dengan perintah yang mulia Rahmana Raja, kita bunuh dia. Aja? Iya, iya. Membantunya Hita. Tidak, Fatma. Tapi mayat itu tidak bisa mati. Dengan Pulang Gening semuanya akan berakhir. Pulang Gening. Tidak ada janji. Aku harus menggunakan kesaka Pulang Gening. Aku sangat mesti berhubungan. Pulang Gening! Bagaimana mungkin Sudawirat bisa membawa Pulang Gening? Bagaimana ini? Tuan, cepat kita mundur saja. Tinggalkan tempat ini. Baik, Tuan. Kendaraan kita ada di belakang. Jalur. Terima kasih, Wirat. Kamu datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada Gusti Prabu Angling Dharma. Karena dengan pusaka Pulang Gening, teror mayat hidup bisa diakhiri. Oh ya, di mana murid-murid? Teguh sedang membebaskan mereka dari kurungan, Wirat. Baguslah kalau begitu.
lihat. Ya. Bukankah itu rupa kepercayaan pada jagonya? Iya. Iya. Ya. Ya. Sebelum suara kita harus sudah sampai. Ya. Ya. Karena keputusan berada di tangan Ki Hanubawa, maka Ki Hanubawa pun memutuskan untuk menangkap Rupa Kenca agar mendapatkan informasi yang dia butuhkan, yaitu sebuah informasi berharga tentang harta karun yang disimpan. Ki Hanubawa tidak akan membuang-buang waktu, walau kakinya masih cedera, dan memerintahkan Ki Hanucara untuk segera turun mendaratkan kapal. Ayo! Ayo! Semua turun! Ayo turun! Ayo turun! Berhenti! Mau apa mereka, Kang? Turun semua! Terburu-buru. Kalau tahu kami terburu-buru, kenapa Kakang Hanubawa menghalangi jalan saya? Kamu tidak akan menang melawanku dan anak buahku Rupa Kenca. Lebih baik kau bersikap bersahabat kepadaku. Paham? Apa yang Ki Hanubawa inginkan dari saya? Ada yang ingin aku tanyakan. Aku harap kau menjawab dengan jujur. Di mana harta karun Ki Hanusara disembunyikan? Harta karun? Saya tidak tahu apa yang Ki Hanubawa maksud. Kamu? Pura-pura tidak tahu? Atau benar-benar tidak tahu? Saya tidak tahu. Bohong! Jangan ikut campur kalau tidak ingin panah menembus jantung kalian. Lepaskan! Lepaskan saya! Maaf, Gusti Prabu. Hari sudah semakin senja. Kalau kita lanjutkan perjalanan kita, maka bertengah malam kita akan tiba di gerbang Paranggu Barjo. Sebaiknya kita istirahat dan bersanggrah di sini. Besok pagi-pagi sekali, baru kita lanjutkan perjalanan. Iya. Yeah. Kalau memang terasa aman,
Saya kira tidak ada salahnya kita mensanggrah di sini. Baik, Gusti Prabu. Kita istirahat di sini. Prajurit, dirikan tenda. Mari, Gusti Ayu. Sanggra di situ, Angling Dharma. Baik, baik. Akan aku siapkan teror untukmu. Sembah kami yang mulia. Sembah kami yang mulia, Rahwana Raja. Singa Maruta, dengar baik-baik. Baik, yang mulia Rahwana Raja. Malam ini, Angling Dharma yang akan ke Paranggubarjo. Mesanggrah di tepi sungai Parang Arum. Ini kesempatan baik bagimu untuk membunuh Raja Malwapati itu, simbol dari kekuatan putih. Iya, Yang Mulia. Untuk itu, akan kukirim roh jahat Sarpa Kenaka untuk membunuh Angling Dharma. Roh jahat Sarpa Kenaka, Yang Mulia? Iya, sebut saja roh jahat. Tapi kalian tidak perlu tahu seperti apa roh jahat itu. Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Tapi karena di pesanggrahan Angling Dharma dikawal ketat oleh Batik Madrim, Angling Kusuma dan Danurwenda, Ramaja Gandhi dan beberapa prajurit pilihan Angling Dharma, maka akan kukacau dulu desa-desa di sekitar Angling Dharma Mesanggrah. Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Tugasmu, permudah Sarpa Kenaka membunuh Angling Dharma dan permaisurinya. Saya mengerti. Bagus. Kalau begitu laksanakan tugasmu dengan baik. Begitu Sarpa Kenaka muncul di pesanggrahan, pastikan bahwa Angling Dharma tidak bisa lari dari pesanggrahan itu. Baik, baik, Yang Mulia, saya mengerti. Sampai nanti. Ini kan belum musim hujan, Kang. Kenapa sudah ada halilintar dan guruh? Tenang dulu. Ada apa, Kang? Kami tua Dukuh Dadakan mohon menghadap. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Suruh dia masuk. Baik, Gusti. Kami tua, silakan. Desa kami, Gusti. Desa kami. Kamu berdarah-darah. Ada apa? Iya, benar, Gusti Prabu. Mereka menyerang kami, membunuh siapapun yang mereka jumpai, Gusti Prabu. Lapor, Gusti.
Mohon ampunin hamba, Gusti Prabu. Kami tua Dukuh Abangan mohon menghadap, Gusti. Sangat penting dan mendesak. Suruh masuk. Mari kami tua. Desa kami. Kamu juga berdarah-darah. Diserang oleh elang-elang ganas, Gusti. Diserang elang ganas? Benar, Gusti. Mereka menyerang desa, melukai dan membunuh siapapun yang mereka jumpai. Ayo, jangan takut. Gunakan opor kalian. Bakar elang-elang itu. Serang bunuh kemarin itu, ayo. Ayo. Ayo, jangan pada. Selamatkan diri kalian. Jangan sampai terkena cakarnya. Ini benar-benar aneh. Dua desa dengan dua bencana. Yang satu karena serangan kelelawar, dan yang satu lagi karena serangan elang. Prabu Angling Dharma akhirnya memutuskan untuk membagi kekuatan menjadi dua bagian, di mana yang satu ke Dukuh Dandakan, dan yang satunya lagi ke Dukuh Abangan. Namun keputusan tersebut tidak disetujui Patih Batik Madrim, kalau Prabu Angling Dharma juga terjun langsung ke salah satu dari dua desa tersebut. Sang Patih berharap agar rajanya tetap di tenda sambil menemani sang permaisuri Dewi Sekarwangi. Kalau saya tidak ikut pergi, bagaimana pembagian tugasnya? Ah, begini Dinda. Saya dan Remaja Gandhi pergi ke Dukuh Dadakan, Angin Kusuma dan Danruwenda pergi ke Dukuh Abangan. Masing-masing membawa dua prajurit berpanah sebagai pendamping. Bagaimana? Baik. Saya setuju. Kami pamit. Lihat itu. Madrim dan para putra sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Tugas kita hanya menjaga Prabu Angling Dharma agar tidak keluar dari area perkemahan. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Tolong pastikan Prabu Angling Dharma berada di tempatnya. Baik, Yang Mulia. Tunjukkan padaku di mana Angling Dharma. Tunjukkan. Dinda merasa tidak enak hati, Kanda. Ada sesuatu yang membuat Dinda bertanya dalam hati. Mengenai apa, Dinda? Lihat, Tuan. Mengenai kejadian yang aneh. Kelelawar buas dan elang ganas yang tiba-tiba muncul, Kanda. Apa tidak aneh? Kalau ada bencana, kedua kejadian aneh itu di kedua duku tersebut bukan merupakan suatu bencana buatan. Kenapa Dinda berpikir seperti itu? Dengan perginya Kanda Batik Madrim dan para putra, pasti akan terjadi sesuatu dengan kita. Luar biasa.
Kenapa nih Dewi Sekarwangi bisa mengetahui dengan tepat sampai sejauh itu? Dewi Sekarwangi kan pernah makayang ke Megapura. Saya kira tidak aneh kalau naluri bidadarinya yang bicara, Adi Prabu. Ya, Kakang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Agar mereka tetap di tempat dan tidak meninggalkan pesanggrahan. Usul saya punya, Tuan. Kita lingkari saja perkemahan Prabu Angling Dharma dengan sihir. Supaya Prabu Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi tidak bisa pergi kemana-mana, Ya, saya setuju. Itu langkah yang tepat. Agar mereka tetap di tempat. Cepat lakukan, Tuan Badur. Baik, Yang Mulia. Siapa kalian? Kami pengawal gaib Angling Dharma, pengganti kalian. Minggir! Selesai sudah. Prabu Angling Dharma dan permaisurinya kemana-mana tidak akan bisa, Bagus sekali, Tuan. Bagus. Tuan Badur, jadi kita tak perlu mengerahkan Patangga dan para prajuritnya untuk mengepung kemah? Tidak usah. Tapi, Tuan Badur, kenapa Prabu Angling Dharma atau Dewi Sekarwangi tidak keluar dari kemah? Apa mereka tidak mendengar keributan di luar? Dengan kekuatan sihir saya, ribut-ribut di luar itu seperti suara angin. Jadi untuk apa mereka keluar? Lihat! Itu pasti roh jahat Sarpakenaka. Ya. Yeah.
pagar sihir. Minggir, Yunda! Menyingkir, Dinda. Tinggalkan tempat ini. Kanda! Ayo, pergi, ayo! Pak Sopati, Nei. Lingkaran sihir saya tidak akan mampu menghadapi Pak Sopati, Tuan. Ajar kau, Angling Dharma. Celaka, Tuan, celaka. Roh jahat Sarpakenaka pun tidak mampu menghadapi Pak Sopati. Iya, lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita mundur dan menerima kekalahan tanpa mengerahkan Patangga dan para prajuritnya? Tidak. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Lihat itu. Bagaimana mungkin kita mengirim Patangga kalau mereka sudah berkumpul, eh? Gagal lagi. Tidak, Prabu. Kanda dan para putra berhasil mengamankan kembali kedua dukuh yang sedang dilanda musibah itu. Ya. Tapi... Tidak, Prabu. Tapi... Apa yang terjadi di sini? Dinda Dewi. Silakan. Dinda Prabu, tolong jelaskan kepada Kanda, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kelihatannya teror yang terjadi di Duku Dadakan dan Duku Abangan ada hubungannya dengan teror yang terjadi di sini. Tapi sudah berakhir. Silakan. Apa? Di tempat lain, yaitu di Kerajaan Sawopitu, Prabu Baka segera mendapatkan kabar dari prajuritnya tentang Kerajaan Mawapati yang sedang kosong, karena Prabu Angling Dharma beserta sang permaisurinya dan juga Patih Batik Madrim beserta para putra kini sedang dalam perjalanan untuk bertandang ke negeri Parang Gumbarjo. Prajurit hanya mengetahui jika di Kerajaan Mawapati hanya dijaga oleh Senopati Dharmayuda, kedua Tumenggung dan Tabib Suliwa. Bagus sekali. Ini jelas kesempatan baik bagi kita untuk menyerang dan menguasai Mawapati Payung Sarogo. Benar, Gusti Prabu. Tapi sayang, kekuatan kita pecah. Ketiga putriku dan segawan lanang sampai saat ini belum mau bersatu lagi dengan kita. Kalau mereka ada, hari ini juga perang akan kukobarkan. Kobarkan perang Sang Prabu, karena segawan lanang dan ketiga putrimu akan kembali siap bersamamu. Segaun lanang dan ketiga putriku akan kembali siap bersamaku, Kisar Dulu Yudo. Ya, betul sekali, Sang Prabu. Sembadang hormat saya, Sang Prabu. Selamat bergabung, Segaun Lanang. Ya. Selamat bergabung, saudara. Saya kembali kepadamu, Sang Prabu. Ini semua demi keutuhan kembali kekuatan kita. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Kenanga, Kantil dan Cepaka, haturkan sembah pada Ramanda kalian. Rama. Akhirnya kalian kembali lagi, anak-anakku. Terima kasih. Apa yang bisa Romo lakukan kalau tidak ada kalian? Terima kasih, putriku. Terima kasih. Ayo, berdirilah. Kita kobarkan perang untuk menghancurkan Mawapati!
Panggil anak buah. Baik, Sang Prabu. Serang! Apa yang harus kalian lakukan? Iya, Kanda Senopati. Obrak-abrik mereka. Aku akan menyusul. Setelah kalian bikin kacau mereka. Baik, Kanda Senopati. Paniga, kalian berdua ikut saya. Berangkatlah. Suliwa. Iya, Senopati. Tugas utama Adi, menangani ketiga putri siluman itu. Ingat, apapun yang sedang Adi lakukan, tugas utama Adi adalah membuat ketiga putri siluman itu tidak berdaya. Bagaimana, Yunda? Kita bantu mereka sekarang? Tidak. Kita tidak usah membantu mereka. Kita langsung ke sasaran saja. Kita langsung ke sasaran, Yunda? Iya. Lihat itu. Pintu ke setinggian tidak dijaga ketat. Lebih baik kita ke sana. Iya, Yunda benar. Lebih baik kita serang setinggi. Dari situ, kita ke dalam ageng. Kita tangkap dan kita sandera siapapun yang ada di sana. Untuk membuat Senopati Dharma Yuda dan para prajuritnya menyerah. Iya, saya setuju, Yunda. Ayo. Lanang, Payung Sarogo, aku tidak mau pasukan kita mundur. Serang mereka! Baik, Baik Sang Prabu. Ayo! Yeah!
Yeah!